Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 12 September 2023, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Dunia Bukan Syurga. Dunia Bukan Syurga bermakna dunia ini bukan tempat seronok, tetapi tempat mencari persiapan untuk masa depan yang cemerlang. Kita masih lagi dalam bab yang keempat, bab titiskan air mata kerana Allah. Kita telah masuk ke perbincangan bagaimana untuk menangis kerana Allah Azza wa Jalla, muka surat 76. Yang pertama, sentiasa berfikir akan dosa kita. Bila kita duk mikir ke dosa kita, kita akan takut nanti dosa-dosa itu akan menarik kita ke neraka, wal'iyazubillah. Maka dengan itu, secara otomatiknya kita akan menangis, kita akan beristighfar, kita akan bertaubat, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla supaya dosa-dosa kita itu dihapuskan. Sambungan kita pada kali ini iaitulah sebab yang kedua, muka surat 77. Itu yang pertama itu kita dah bincang dalam siri lepas. Yang kedua, kita letakkan kita berada ketika berada di mahsyar. Ketika kita berada di mahsyar di akhirat esok, bagaimanalah keadaan kita nanti apabila kita bangun di hadapan Allah Azza wa Jalla, keluar dari kubur, kita membawa dosa yang begitu banyak yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah tentulah kita dalam keadaan yang begitu dahsyat dan teruk. Maknanya kita kena mikir di akhirat esok apa akan jadi dengan kita. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Surah Ibrahim ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka sesiapa yang mengikutku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Siapa ikut ajaranku, maka dia selamat. Dan sesiapa yang menderhakaiku, ikut syaitan, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi kita baca doa ayat yang menunjukkan betapa lemah lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap umatnya, sehingga dia berdoa kepada Allah agar mengampunkan mereka. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat 118 dalam surah Al-Maidah. Nabi kita baca ayat 118 surah Al-Maidah. Ayat ini dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. Surah Al-Maidah ni surah cinta Nabi Isa. Nabi Isa berdoa kepada kaumnya, "In tu'azzibhum fa innahum ibadu." Jika engkau menyeksa mereka, puak-puak kafir itu, puak-puak yang derhaka itu, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Kalau mu seksa, dia hambamu, dia bukan ada kuasa apa. "Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya kalau mengampun mereka,
Engkau gagah perkasa tak kurang pun kedudukanmu. Engkau lagi bijaksana, lagi hakim. Bila Nabi baca dua ayat ini, baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengangkat tangan berdoa. Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, siapa yang menjaga umatku? Selamatkanlah umatku. Maka Nabi ketika itu menangis bercucuran air mata. Nabi kita bila sebut umat, menangis. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, Jibril, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya Allah lebih mengetahui segala-galanya, tapi Allah nak suruh malaikat tahu. Maka Allah perintahkan Jibril, tanyalah kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Jibril, mugi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya dia, limadza yabki? Kenapa kamu menangis? Jibril turun dari langit. Itu khija Jibril. Pusat dia di langit, kemudian dia turun yang begitu laju. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada baginda. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Jibril sebab tangisannya. Tangisannya hanya semata-mata kerana bimbang umatnya, tidak terbela, tidak mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia menangis. Jibril sekali lagi bawa menghadap Allah Azza wa Jalla untuk melaporkan apa yang dibincangkan. Allah Ta'ala sudah mengetahui, tapi tugas Jibril lapor-lapor. Maka Allah berfirman kepada Jibril, izhab ila Muhammad. Pergilah sekali lagi kamu menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan katakanlah kepadanya bahwa Allah berfirman padanya, sesungguhnya kami akan membuatkan engkau redha pada umatmu, dan kami tidak akan menyakiti, mendukacitakan engkau dalam urusan umat. Hazal hadis akhrajahu Muslim. Tengok para jemaah sekalian, Rasuli Rabbil Alamin, Rasulul Ummah, yabki, menangis li ajlil ummah, kerana kita. Kita pula tak menangis. Apabila mengenangkan dosa-dosa, kita kata ini satu benda yang ajaib. Maka disinilah para pembaca sekalian, apabila kita bangkit, sentiasalah berfikir akan keadaan kita dalam kubur. Kita bangun tidur, kita memikir, ya Allah, aku duduk dalam kubur esok macam mana? Dan di antara cara mudah untuk melembutkan hati kita, cara mudah untuk kita mengeluarkan air mata kita, adalah dengan sentiasa menziarahi kubur. Pergi kubur seorang-seorang, bukan dengan acara. Kita pergi bila sampai ke kubur dengan SOP dia. Yang pertama sekali kita beri salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya daraqum minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, Allahumma ghafir li ahli hazin makbarah. Kita beri salam, hei ahli kubur, mau pergi dulu, aku ikut kemudian. Kemudian kita berfikir di situ, kalau aku masuk dalam kubur ni, adakah bekalan cukup? Adakah aku tidak dihimpit oleh kubur? Adakah soal malaikat aku boleh jawab? Semua persoalan-persoalan ini menyebabkan kita akan menangis, kita akan insaf dengan apa yang terjadi. Pernah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, khalifah, pergi ke perkuburan. Bila sampai di kubur, dia menangis terseduh-seduh, teresak-esak, sehingga basah janggut. Janggut dia besar, basah. Beliau ditanya, kenapa tidak menangis apabila menyebut tentang syurga dan neraka? Sahabat ditanya, ya Uthman, ya khalifah, ketika tuan bercakap tentang surga dengan kau tak menangis, tapi kenapa bila datang kubur tuan menangis? Kenapa? Qala Uthman, kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur ini
pintu masuk ke akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa dia selamat daripada azab kubur, selamat daripada fitnah kubur, dapat menjawab soalan-soalan dalam kubur, maka perjalanan yang seterusnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau dalam kubur tak lepas, soal muka dengan nakir tak boleh jawab, ia akan diseksa dalam kubur, maka selepas daripada kubur ini di mahsyar lagi dahsyat. Dan aku juga dengar Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Aku tak tengok mana-mana pandangan di atas dunia ini kecuali tengok pada kubur lebih dahsyat kalau kita berfikir, kalau kita bertafakur. Hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi. Tapi malangnya kita ini pergi kubur tak jadi insaf. Bahkan orang rumah tepi kubur, ramai juga yang ada juga yang tak salat. Kadang-kadang kita pergi melawat kubur, tengok-tengok rumah setinggan tepi kubur, makcik-makcik dia bukan main gatuh. Kita kata makcik ni nak tunggu orang pakai kain kapan kali baru nak tutup molek aurat. Tak rasa apa-apa. Bahkan hak kerja gali kubur, masuk dalam kubur hari-hari pun tak rasa apa-apa juga. Ini bukan salah kubur, salah hati kita sudah mati. Hati bila sudah mati, kata orang kebah, tak serau ke apa, kutir pun tak rasa, toreh pun tak serau. Ini masalah kita hari ini, bermula di situ. Demikianlah sikap Sayyidina Utsman yang menjadikan kematian sebagai pengajaran dalam hidupnya. Walaupun beliau merupakan salah seorang dari 10 orang yang dijamin surga, Nabi sebut terang-terang Utsman fil jannah, tapi masih lagi menangis, masih lagi takut untuk menghadapi saat yang begitu kawan. Namun dia sentiasa merasakan dirinya tidak selamat di dalam barzakh. Maka persoalan inilah yang kita akan tanya pada diri kita, kita bagaimana? Sebab itu raja-rajalah menjejak kaki menziarahi kubur sebagai peringatan kepada diri kita. Percayalah hati kita akan lembut dan kita akan lebih banyak mengalirkan air mata setiap kali kita bermuhasabah diri ketika menziarahi kubur. Kita pergi ziarah kubur, kita fikir apa yang ada dalam kubur dan bagaimana keadaan kita nanti. Tapi kalau pergi sekadar gosok batu nisan ayuh ya, ambil gambar sepuku, lepas tu duduk post Facebook, hari ni menziarahi kubur ayuh. Kita kata tu hak cari menyohu, bukan nak cari insaf. Ni belak masalah kita. Jangan pula kita selalu berbuat kosong dan mengumpat orang ketika ziarah kubur. Jika ini berlaku, memang kita tidak akan dapat menghayati tujuan sebenar untuk ziarah kubur. Di waktu hijau benda lain. Tidak ada hati yang tidak tersentuh apabila kita pergi termenung di atas kubur. Tengok bagaimana manusia dalam keadaan tidak ada tempat untuk lari, duduk seorang diri, yang menemaninya hanyalah ibadah, bekalan yang kita bawa. Maka pada ketika itu kita akan sedar dan insaf bahawa kita akan keseorangan di dalam perjalanan yang menakutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk melembutkan hati, menitiskan air mata, kita kena ingat bahawa bekalan yang kita bawa atau buat terlalu sedikit. Jangan duk rasa kaya kita ni, bekalan aku ni banyak dah. Tak, bekalan kita sangat sedikit. Sedangkan perjalanan kita sangat jauh. Al-masafatu ba'idah wa-zadu qalil. Seseorang telah melihat seorang ulama bernama Fudalah bin Saifi banyak menangis. Syekh Fudalah ni kerja dia menangis je. Jadi sahabat-sahabatnya berasa kasihan kepada Fudalah ini, dan mereka pergi ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, makcik, kenapa syekh kami banyak menangis? Isteri berkata, dia telah berkata,
Dia nak bermusafir yang terlalu jauh, tetapi bekalannya tak ada. Dia diulang kalimah itulah, al-masaf al-rihlatu ba'idah wal zadu qalil. Jaraknya jauh, bekalannya sedikit. Allahu akbar. Jadi kita cuba fikir, dahlah aku nak pergi jauh, tapi tidak ada bantuan. Bantuan kita ini daripada doa anak soleh, sedekah yang kita beri, dan amal-amal lain. Maknanya bekalan yang kita bawa, apa yang kita buat di atas dunia ini, bantuan yang kita terima melalui wakaf yang kita buat, dia panggil sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, dan doa juga sedekah daripada anak-anak yang ingat pada ibu bapa. Itu dia panggil bantuan. Sedekah yang kita beri dan amalan yang lain, cuba bayangkan bila tidak ada semua bantuan ini, bermakna kita akan rasa betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kena ingatlah para jemaah, bantuan itu mari daripada keikhlasan, bukan mari daripada melalui syarikat-syarikat swasta. Itu kena beza. Kita hari ni diupah orang suruh buat pahala tu pahala ni. Bahkan para ulama menyebut tentang perkara itu khilaf, sampai tak sampai pahala. Tapi kalau doa anak yang soleh, tak ada orang khilaf atas dunia ni. Kecuali golongan mubtadi'ah yang mengatakan semua pahala tak sampai belaka, kita kata itu satu kumpulan yang tersasar daripada ahlus sunnah. Itu yang ketiga, kita rasa bekalan terlalu sedikit, perjalanan terlalu jauh. Tip yang keempat, kita kena fikir, kalaulah ibadat kita tidak mencukupi, bekalan tidak mencukupi, bermakna kita akan terlepas untuk masuk dalam syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita ibarat dunia ni tak sempat beli tiket, kapal terbang naik, kita tak boleh nak pergi, tak sempat nak beli tiket nak masuk dalam syurga, tak boleh. Seorang soleh telah bangun untuk mengerjakan solat malam. Bila dia solat, dia baca ayat ni. Ha, ni ambil tuan-tuan, malam ni kita klik baca ayat ni. Ayat surah Ali Imran ayat 133. Ini dia panggil ayat tadabbur. Kita baca ayat, kita fikir kepada kesan dia. Dia duduk baca ayat malam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tak sebut panjang mana syurga, dia sebut luas mana. Dia panggil ardu tu luas. Biasanya kalau kita buat rumah, luas dengan panjang tak sama. Nah, itu rumah kotak nama dia, sama 4 segi. Tapi rumah ni biasa luas 30, panjang mungkin 60. Allah kata syurga ni arduha, luas dia seluas langit dan bumi, panjang dia wallahu'alam. Tuhan tak sebut. Bila kita baca ayat ini, sepatutnya kita gembira luahnya syurga. Tetapi Tok Syekh ni pula berfikir, kata orang fikir di luar kotak, sebaliknya. Dia kata, wahai anakku, betul syurga itu luas, tetapi tidak memberi manfaat kepada aku sekiranya aku tidak tersenarai untuk masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Syurga luas, tapi kalau kita tak ada senarai masuk ke syurga, tak ada kerja juga, tak dapat faedah juga. Sama juga dengan ulama salah yang lain pula, ketika dia baca hadis, luahnya pintu syurga baina Makkah wa Hajar, baina Makkah wa Busra, luahnya pintu syurga di antara Mekah nuh dengan Syam, dengan Busra, dengan Hajar. Maknanya ulama semasa pengkaji jalan raya kata lebih kurang 1200 km, pintu saja. Kata Tok Syekh, walaupun pintunya luas,
Tapi kalau kita tak jumpa map jalan lagi ke syurga, kita tak akan dapat masuk. Wal'ayyazubillah. Menangis bapak dia. Seorang ulama saleh bernama Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah meninggal pada tahun 130 Hijrah. Bila dia berdiri salat malam tahajud, ia beki, dia menangis dengan kuat. Kadang-kadang dia rebah, pengsan, menangis. Bila dia sedar, keluarga dia tanya, "Syekh, kenapa tuan saya menangis sampai begini?" Dia tak jawab, duduk menangis lagi. Keluarga dia hantar utusan pergi cari seorang tok guru lain, nama dia Abu Hazim. Abu Hazim ni mati tahun 135. "Syekh Abu Hazim, mari bantu saudara awak Ibnul Munkadir, duduk menangis ni, mari tolong sikit." Dia pun mari. "Ibn Muhammad, limadha tabki?" "Kenapa tuan menangis?" Konon-kononnya dia nak mari pujuk kawan dia supaya tak menangis. Bila dia tanya, "Kenapa awak menangis?" Muhammad Ibn Munkadir jawab, "Aku menangis kerana baca sebuah ayat Al-Quran." Rupanya malam ni dia tadabur ayat ni. Tuan-tuan tandalah ayat-ayat tadabur ni. Dia panggil ayatul mabka, mabkatus salihin. Dalam istilah dipanggil mabkatus salihin, ayat-ayat yang menyebabkan orang soleh menangis. Kita yang rasa tak soleh pun, kalau kita tadabur ayat ini, insyaAllah kita juga menangis. Dia baca ayat surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 47. "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Dan sekira-kiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu, banyak-banyak harta dia besertanya, nescaya mereka akan menebus dirinya dari seksa yang buruk pada hari kiamat. Maknanya harta ni kalau kita boleh tebus dia daripada neraka, dia nak bayar. Dan nampaklah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Mana atas dunia dia pun tak mikir ada azab, tak mikir tentang syurga neraka. Sekarang ni kita sudah tengok apa sudah jadi. Allahu Akbar. Apabila baca ayat ni, Abu Hazim yang mari nak pujuk tadi pun turut menangis. Tangisan dia lebih teruk daripada Muhammad bin Munkadir. Allahu Akbar. Jadi anak-anak dia mari, sudah. Kita panggil dia suruh pujuk, dia mari menangis, rumah kita pula lebih teruk pada ni. Allahu Akbar. Abu Hazim kata, menceritakan kepada orang keluarga Al-Munkadir kenapa mereka menangis. Sebab mereka bimbang, kalaulah ibadat kita tak cukup, dalam harta kita tak ada, bagaimana kita nak tebus diri kita daripada azab Allah? Jawabnya, tidak tertebus. Maka para pembaca, hendaklah ayat-ayat yang menyentuh perasaan ini dibaca pada waktu malam supaya ia dapat menyentuh perasaan kita. Dia panggil mabkat, tulis molek, mabkatus salihin, mimba kaf alif ta, mabkatus salihin, maknanya ayat-ayat yang menyebabkan orang soleh menangis. Kalau kita rasa kita orang soleh, mari kita tangis sekali dengan mereka. Tapi kalau kita rasa kita relax, ya tak ada apa-apa, tak nak menangis apa, benda tak rasa apa, kita dah kebas, kata orang, tak terasa apa yang sepatutnya dirasai oleh para ulama salafus soleh. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami orang yang lembut hati bila berfikir tentang syurga neraka. Kita akan terkesan dalam jiwa kita untuk meningkatkan takwa, menambahkan amalan dan menjauhi maksiat dan mungkar. Perkara yang kelima ataupun sebab yang kelima untuk melembutkan hati dan mengalirkan air mata, sentiasalah berasa bimbang Allah segerakan kebajikan kita di dunia
menyebabkan kita terlepas di akhirat. Kita mikir semua ni nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita fikir takut kita di akhirat tak ada bahagian. Kisah seorang sahabat minal asyarah, sahabat Nabi ni termasuk 10 orang ahli syurga, bukan main-main, iaitulah Sayyiduna Amr Rahman bin Auf. Amr Rahman bin Auf ni seorang ahli perniagaan, tapi seorang yang lembut hati, kaya, kaya kuat ibadat. Kita tak ada kaya, tak ada ibadat dah. Kalau kaya lompat tahu mana. Allah, ini kita bimbang. Karena itulah tuan-tuan, jangan duk minta kaya, kita minta rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Allah tak akan beri pada kita yang sesuai dengan kita. Banyak ni, soleh. Lebih daripada ni, lompat. Na'uzubillah. Jadi kita kena mikir. Amr Rahman bin Auf, satu hari dia puasa. Dia sedang berpuasa, jadi sahabat dia, pembantu dia datang bawa roti, daging untuk dia iftar, untuk dia buka puasa. Melihat hal itu, pembantu dia tengok muka dia sedih. Hai, mana tok syekh kita ni nampak sedih. Beberapa bayangan orang-orang yang terbaik dalam Islam bermain dalam fikiran dia. Rupanya dia sedang berfikir kepada sahabat-sahabat dia yang telah mati dahulu daripada dia. Allahu Akbar. Dia pun duduk mikir. Salah seorang yang duduk mikirnya, nama dia Mus'ab. Tulis nama. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat muda, comel, lawa. Nabi, anak orang kaya Mekah, bangsawan, Nabi kita hantar menjadi guru di Madinah. Dia bersama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib gugur syahid dalam peperangan Uhud. Gugur syahid dalam peperangan Uhud. Apa jadi? Kata dia Amr Rahman, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni." Mus'ab bin Umair terbunuh dalam peperangan Uhud. Dia lebih baik daripada aku. Orang soleh, guru Quran yang pertama dihantar oleh Nabi ke Madinah menjadi mahaguru pendakwah. Bila dia mati, tak cukup kain kapan nak tutup mayat dia. Iza ghutya ra'su badat rijla, tutup muka, kaki kaki ternampak. Tarik turun bawah ketuk kaki, muka ternampak. Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tutup muka dia dengan kain, kaki dia ditutup dengan rumput. Wa qutila Hamzah wa khairum minni. Hamzah juga terbunuh dalam peperangan Uhud, dia lebih baik daripada aku. Terkenal dengan nama Asadullah, singa Allah. Summa busita lana minad dunya. Selepas mereka sudah mati, kami dapat kedudukan dalam dunia. Harta banyak, Amr Rahman kaya. Ataupun dia kata, u'tina minad dunia ma'utina. Dunia ni Allah Ta'ala beri pada kita banyak, kaya raya. Wa qad khasyina antakuna hasanatuha ujjilat lana. Aku bimbang, takut-takut Allah beri kebaikan dalam dunia ni banyak, di akhirat tidak ada bahagian. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Amr Rahman bin Auf menangis, tak sempat nak buka puasa kerana terlalu sebab memikirkan keadaan masa depan. Inilah yang kita sepatutnya, lagi banyak kita harta, lagi kuat kita insaf. Kita bimbang, takut-takut Allah Ta'ala uji kita dengan perkara ini, kita jadi sombong, jadi takabur, jadi besar kepala, besar diri, tak dengar buah orang, rasa kita hebat. Allahu musta'an. Amr Rahman rasa sedih jika balasan untuk amalan solehnya disegerakan di dunia dengan kekayaan yang diperolehi pada saat itu. Itulah yang dia takut. Sedangkan kita pada saat ini sombong, lagi kaya, lagi megah.
Hari ini pun Allahu Akbar, Allah Ta'ala beri kekayaan pada anak-anak muda. Pandai main TikTok, dia panggil TikTok ni. Duk jual air batu lah, jual kuih lah, jual sambal lah, kaya raya belakang. Jual bedak sejuk pun kaya. Ada yang sombong, tak mau jadi laki-laki dah, nak jadi perempuan. Yang perempuan pula nak tukar jadi jantan. Jadi ini semua kesombongan-kesombongan. Amr Rahman bin Auf punya analisa, dia bimbang, takut-takut. Kesenangan yang kita dapat ini Allah tarik yang akhirat. So, mungkin agak kurang jelas. Kita atas dunia ni ramai orang bukan Islam yang baik-baik. Ramah tak ramah? Kawan-kawan kita, kita kenal. Kalau bagi, dia suka buat pertolongan. Suka tolong orang susah, tolong derma. Kalau kita buat masjid pun dia bukan Islam, dia bagi derma. Dia panggil charity kuat. Maka Allah Ta'ala nak balas kebaikan dia tu, Tuhan beri dia kaya atas dunia ni. Menegurlah apa saja pun laku. Buka kedai celah curuk mana pun laku. Kita ni mari buka kedai depan masjid, orang tak masuk. Contohnya. Maka Nabi SAW beritahu, oleh kerana mereka tidak ada bahagian di akhirat, maka Allah Ta'ala beri pada mereka bahagian di dunia. Jadi analisa Amr Rahman bin Auf, dia menangis dengan sebab harta dia banyak. Dia menangis sebab kekayaan dan kesenangan dia. Dia bimbang, takut-takut. Ujilat lana. Allah Ta'ala segerakan untuk kita kekayaan di dunia. La hazza fil akhirah. Tidak ada bahagian, tidak ada nasib di akhirat. Kita kata na'udzubillah minal khuzlan. Biarlah kita susah di dunia, tapi senang di akhirat. Tapi andainya Allah uji kita dengan kesenangan di dunia, maka insaf, sedar, sentiasa membantu orang, jangan takabur. Kalau tidak, itulah kesan yang cukup buruk dalam hidup kita. Wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatkan bab kita ini. Dah banyak siri dah ni. Dengan satu kisah. Tangisan Nabi SAW pada satu malam. Tangisan Nabi SAW pada satu malam. Tadi satu kisah. Hak Nabi baca ayat tadi. Ummati-ummati satu kes. Ini kisah yang kedua. Satu hari Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, iqra alayya al-Quran. Muntul baca Quran, aku nak dengar. Ibnu Mas'ud terkejut, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Macam mana saya nak baca pada Nabi sedangkan Quran ni Nabi yang terima? Patut Nabi ajar saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'u min ghairi. Membaca Ibnu Mas'ud, aku suka dengar orang lain baca. Ibnu Mas'ud baca surah An-Nisa. Baca, Nabi duduk dengar dengan teliti. Sehingga sampai kepada ayat 41. Tanda tuan-tuan, ini ayat mabkat, ayat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menangiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat? Setiap umat di akhirat esok ada saksi. Dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi ke atas semua umat. Bila sampai ke ayat ini, tiba-tiba Ibnu Mas'ud dengar Nabi kata hasbukal an, hasbukal an. Cukup sampai di sini. Ini kalau kita nak suruh pelajar-pelajar kita, anak kita berhenti baca, kita kata hasbuka. Cukup. Setakat itu bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia suruh berhenti, aku pun berhenti. Dia tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok rupa-rupanya Nabi sedang menangis. Matanya sedang mengalir air mata. Menangis dengan ayat yang dibaca, yang ditadabur bersama dengan Ibnu Mas'ud pada malam yang cukup ceria. Allahu Akbar. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Kita kata subhanallah, inilah lilingan air mata dari seorang manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling mencintai Allah. Manusia yang paling takut pada Allah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka kita yang banyak dosa, yang banyak maksiat, banyak mungkar, mestilah kena menangis lebih lagi. Carilah ayat-ayat yang boleh mengalirkan air mata pada malam dan juga pada siang hari. Kata di Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, kisah yang ketiga ni, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka azizin mirjal. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk solat, berjalan dalam masjid, Nabi duduk solat, dalam dada baginda bagaikan bekak air yang mendidih kerana menangis. Bunyi Nabi duduk, orang panggil duduk menahan sebab baginda Nabi sedang menangis dalam solat. Hadini rawahu Abu Daud. Begitu juga daripada Ubaidillah bin Umair yang menceritakan bahawa dia mari apa ni menceritakan kepada, bertanya Aisyah radhiyallahu anha, dia pergi jumpa Nabi, jumpa Aisyah selepas Nabi wafat. Dia kata, ya ummah, wahai ibu, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah. Boleh tak ibu cerita kepada kami suatu peristiwa nostalgia yang ibu tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelik? Kata di Aisyah, kana amruhu ajaba. Aisyah kata semua benda hak Nabi pelik belaka. Oleh kerana masa ringkas, saya baca cerita terus. Tuan-tuan tengok ya dalam kitab. Jadi bila Nabi balik ke rumah Aisyah, malam tu malam giliran Aisyah. Dia kata, Aisyah, zarini ata'abbadul lailah. Malam ni aku nak minta izin nak ibadat. Mana tak nak tidur dengan awak. Sepatutnya bila giliran isteri ni, kena duduklah dengan dia, layan dia. Tapi Nabi minta izin. Tengok betapa adilnya Rasulullah sallallahu dengan para zaujat, isteri-isteri dia. Minta izin. Aisyah takkan nak kata jangan. Malam ni giliran saya. La, tapi dia cerdik, Aisyah. Dia kata, wallah inni la uhibbu qurbak. Rasulullah, demi Allah, saya suka kalau boleh duduk setepek dengan Nabi. Tapi wa uhibbu masarrak. Saya suka apa yang Rasulullah suka. Maksud Rasulullah nak ibadat, saya suka juga. Tapi dia nyatakan hasrat, perasaan sebagai isteri. Ini orang cerdik. Nabi pun bila dapat keizinan, Nabi bangun, bersuci, solat. Falam yazal yabki hatta ballahi. Nabi kita terus menangis pada malam itu. Waktu dia berdiri, basah janggut. Waktu dia rokok, basah tempat tempat dia dia tengok. Waktu dia sujud, basah tempat sujud. Allahu Akbar. Sampai pagi datang Bilal nak azan, mari tengok Nabi sedang menangis. Bila tengok Nabi menangis, terus terkejut. Lima tabki. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa menangis? Rasulullah tak ada dosa, patut kami yang menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan yang mantap. Afala akunu 'abdan syakura? Tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Bagaimana aku tidak menangis? Allah Taala turun pada aku semalam ayat, tanda ni ayat para jemaah sekalian. Ayat surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maka Nabi SAW mengatakan, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Rugilah siapa baca ayat ini tapi dia tidak berfikir tentang keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini tanda ni. Ayat surah Ali Imran 190 hingga akhir surah menjadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dibangun daripada tidur, dia akan baca ayat. Ada kalanya dia tengok ke langit. Kita pun kalau rumah kita ada tingkap, elok kita buka tingkap, kita tengok ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Cukup kalau kita boleh tadabbur ayat-ayat begini. Inilah dipanggil ayat-ayat menjadi tangisan kepada para ulama salafus soleh. Maka para jemaah sekalian, Rasulullah menangis. Dia tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Kita yang banyak dosa, kenapa keras sangat hati? Kenapa payah sangat nak titiskan air mata? Sebab dosa-dosa kita yang mengekang jiwa kita,
yang mengeraskan mata kita, yang menutup pintu hati kita untuk berfikir, bertadabur kepada ayat-ayat Allah. Maka para jemaah sekalian, sebagai penutup, kenikmatan di dunia ini hanya sesaat dan pasti akan pudar. Mengapa air mata kita enggan menitis? Apakah hati kita telah beku sehingga mata enggan mengalir air mata? Jadi menangislah wahai mata, menangislah kerana Allah. Berusahalah menangis untuk mencapai tangisan nikmat. Sebagaimana kata para ulama, siapa dia banyak ketawa di dunia, menangis di akhirat. Siapa dia banyak tangisan kerana Allah di dunia, dia akan ketawa di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang lembut hati, yang banyak mengingati Allah Azza wa Jalla, banyak menitiskan air mata penyesalan dan keinsafan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkit kita dalam keadaan senyum di akhirat, aman senang di dunia, aman bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.